Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah teman-teman, ini alhamdulillah tanaman sayuran kami tumbuh dengan subur. Nah ini kami akan sedikit berbagi bagaimana cara membuat nutrisi yang bagus untuk tanaman. Sekaligus ini mengajarkan Aira untuk belajar membuat pupuk organik cair. POC. Ini buat apa? Ini buat wadahnya ya. Sekarang kita simpan jus. Ini jus, sisa jus yang enggak keminum. Tadi Aida enggak mau. Seadanya, lebih banyak lebih bagus. Ini 150 ml. Kemudian kita masukkan Yakult. Nih, kita masukkan Yakultnya. Yakultnya berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Iya, yang dimasukkan berapa? 3. 3. Ini kenapa? Sekarang enak. Enak. Sekarang ini kita masukkan ini sisa kulit apa? Iya, apel. Terus ini kemarin kita panen pisang. Nah, ini masukkan. Oh, masukkan tapi kita potong kecil-kecil dulu. Sebentar kita potong. Oh, ini masukkan molasnya dulu. Ini kalau biasanya kita menggunakan E4. Karena E4-nya ini habis, jadi kita menggunakan Yakult. Nah, ini molasnya bisa diganti dengan gula Jawa ataupun gula pasir. Karena ini masih kita pakai ini. Dikasih 3 tutup botol. Ini 3 tutup botol. Oke. 1. Yakultnya 3 toh? Iya, Yakultnya 3 tuh. Ini sudah kita potong kecil-kecil. Kalau misalnya kita mau buat di blender juga bisa. Ini sekarang kita masukkan, kemudian kita aduk. Nah ini Aira sekarang mau menyiramkan hasil dari nutrisi yang dibuat Aira dari mol dan sari buah yang di jus itu. Kita buka seperti ini. Ini kita ini sudah jadi sama pisang. Kita akan gunakan untuk menyiram sawi, tapi teman-teman bisa gunakan juga untuk menyiram tanaman lain karena ini nutrisi yang aman, organik, jadi bisa digunakan untuk berbagai jenis tanaman. Ini kita ambil 100 ml, kita campur ke 5 liter air. Nah, kita siramkan ke tanaman sawi. Tanaman apa, Kak? Sawi. Kita siramkan, berhubung ini sudah
ke pagi sudah panasnya juga sudah cukup panas menyengat. Sudah mulai kering. Kita siramkan. Ini ikut sini juga. Yang ini. Di sebelah sana. Awas, hati-hati. Nah, jadi demikianlah teman-teman pembuatan pupuk organik cair ala Aira Safa. Nah, intinya dalam pembuatan POC ini kita bisa menggunakan EM4 ataupun juga Yakult. Jadi mana yang kita punya yang bisa kita gunakan untuk membuat pupuk organik cair. Dan bahan-bahan yang digunakan pun juga sangat mudah. Kita bisa menggunakan sampah-sampah dapur ataupun sisa-sisa makanan yang ada di sekitar kita. Jadi pupuk yang kita buat ini tidak hanya kita gunakan untuk memupuk tanaman sayuran saja, tetapi untuk tabu lampau juga. Kiranya cukup sekian dari kami, semoga bermanfaat, semoga bisa menginspirasi teman-teman semuanya untuk memanfaatkan terutama limbah dapur yang setiap harinya ada, jadi bisa kita gunakan untuk lebih bermanfaat. Sekian dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.